Resek. Kaya. Ini baru perempuan. Nabil Akbar mantul. Itu joranya di mana lagi ini? Ada di situ. Semuanya balik lagi channel YouTube Fishing Team, dan seperti biasa Crazy Fishing mancing lagi brother. Dan hari ini adalah hari spesial, kita sedang berada di perairan utara Selat Sunda. Dan hari ini yang paling spesial dari yang terspesial bang, spesial banget ya kita ya. Iya. Spesial. Pokoknya super istimewa kalau martabak telur bebeknya ada 7 atau 8 gua nggak tahu deh. Kalau hutan di bang ini soliter spesial. Iya. Pokoknya nasabah prioritas lah ya. Karena hari ini kita mempunyai produk terbaru yaitu adalah Joran Emperor Microjig. Betul. Setelah kemarin kita menggunakan Ultralight Emperor, Emperor Pro Series dan Pompano. Nah, Pompano, sekarang kita ada apa nih, Ki? Emperor Microjig. Wow. Yang udah pasti diperuntukkan untuk bermain jigging ya. Dan ini spesifikasinya 2x6 lift, ini boot section ya, jadi dari sini masangnya. Tuh, ya enggak? Keren kan? Jadi kalau udah tentang kekuatan sudah pasti kuat banget brother. Ya enggak? UL kita mantul-mantul. Terus dipegangnya juga pas banget di tangan kayak. Nah, betul pasti kick pas banget. Dan ini ukurannya 198 cm atau 662 ya. Gokil kan? Di sini udah ada warna corak-corak merah hitamnya nih. Gila. Dan di sini ada warna silver. Kombinasi dan paling cocok dibarengin sama Hydra SW ukuran 1000-2000-3000 dan Fuji Tech juga 1000-2000-3000 kan. Jadi serasi. Cuma hari ini kita bakal melakukan challenge yang udah lama banget ya. Bang, boleh. Ya? Ya, siap. Lu siap enggak? Lu enggak pernah ikut challenge kan lu selama ini? Siap. Challenge adalah yang sama seperti dulu kita lakukan pada Emperor. Kita melakukan mancing dengan 3 teknik. Yang pertama adalah dasaran, teknik nenek moyang itu yang berasal dari nenek yang terdahulu. Itu yang udah diturunin. Kayak Chris ya. Oh, tenang. Makanya dibilangnya aki-aki Egler dasaran. Itu lo ya. Gue. Terus ada teknik kotrekan, ya kan? Atau kotrek tuh kayak antara tiruan dan beneran. Beneran. Nah, dan yang terakhir adalah teknik ketiga yaitu adalah jigging. Jadi kita bakal memakai 3 teknik tersebut. Cuma kalau sekarang itu ya kita nggak mau lah kayak yang udah-udah, bener nggak? Gue nggak mau nih kalau kayak gini terus. Gue pasti kalau bikin challenge pasti kalah bang. Ya kan? Terus gimana? Jadi kita tuker aja daripada lu menang terus di dasaran. Terus? Jadi kita tuker posisinya. Ya Gin, setuju? Setuju. Bang Cepi jadi jigging. Gue ngetrack dasaran. Wih. Gimana itu teknik gue bang? Ya iya lu gimana? Kamu teknik juga belum pernah dasar. Ya. Iya, lu takut ya bang? Takut sih, enggak cuman gue belum menguasai. Iya juga sama, belum menguasai. Sama, gue belum menguasai gue ngetrack. Yang jago mah kapten pasti. Berani gak? Berani lah. Kita nggak usah banyak-banyak ikan lah, satu-satu aja ya nggak? Yang penting berhasil nggak? Bener ya? Juga, bener deal? Deal. Yang gagal dia akan nyetir sampai rumah. Ah, aku di kendaraan. Lo yang betul sih. Ya udah, oke, okay, deal ya. Siap. Deal. Satu ya, satu ekor ya. Deal. Oke, okay, deal ya. Soalnya cuaca juga lagi kurang nih. Atau aja bersyukur nih. Siap. Ya. Oke, okay, setuju? Setuju. Okay. Jadi bagaimanapun, walaupun belum menguasai teknik, kita coba. Betul, kita harus belajar terus, Pak. Belajar terus, mencoba. Belajar terus. Oke? Okay? Ya, langsung aja kita mulai. Oke, okay, siap. Kerja Fishing Daido bersama Emperor Microjig. Mantul! Oke, okay, brother semua, sekarang kita lagi mau masang kotrekan nih buat mau membantai si Sigit tukang mabuk dan si Encep aki-aki itu Tuir. Astagfirullahaladzim, kok Tuir sih? Itu apa tuh? Itu artinya tuh tetua yang dituakan, bos. Tuh, ya bang ya? Awel lu. Hah? Bro, ternyata buat challenge yang sekarang nih, gua dibikin sulit.
karena teknik dasaran gua diambil sama yang peraturan dari yang ini nih. Mau nggak mau, gua ngerangkai sendiri, gua ngejik sendiri. Namanya juga mikrojik, sih buat ngejik lah, masa buat dasaran, apalagi kontraikan. Biarin aja dia mah ngejik berapa mampus. Nah, songong soalnya, apa mau dasaran mulu. Sebenarnya agak-agak hina juga ini seperti ini karena tidak ada sportman-nya pisan, kita cuma nungguin ikan doang. Tapi karena kuis sedikit dapat dasaran, coba bikin dasaran. Di sini gua bakal milih umpan. Kayaknya ini paling cocok nih. Sama asisnya. Nah, ini gua kenalin nih. Ini asis mie karbon made in Bang Sunardi. Dia yang buatin buat gua. Keren, anti karat juga. Bang Sunardi, makasih. Leadernya pakai yang 30 rim. Bayonya pakai mix nomor 8. Ini pakai timahnya J6. J6. Mau langsung aja. Potrekan satu sabiki buat mencari ikan mau masuka, soalnya kan sekarang ini kan yang penting dapat dulu satu, ya nggak? Jadi kita pakai dulu ini, kalau ini kurang makan nanti ada potrekan muara baru namanya, hanya Bang Cepi atau apa itu. Ya nggak? Oke bro, jadi tinggal kita lihat actionnya nanti. Berhubung yang pada dasaran di belakang kayaknya gua nggak kebagian spot, kayaknya lebih potensi yang di depan, gua mau ke depan aja. Ayo kita ke depan bro. Sip. Langsung aja lempar pertama dengan Daido Emperor Microjig sama Hydra SW2 Rajib Sing Daido. Mantul kotrekanku. Oh iya bro, ini kita pakai PE prototype kita ya. Nanti bakal keluar juga dengan satu warna. Kalau anchor kan biasanya memiliki 5 warna ya, berbeda. Nah kalau ini cukup satu warna aja, biasanya buat pemain-pemain casting. Ya sekali kita uji coba, ya enggak? Jadi pokoknya kalau kita mancing mah coba-coba aja terus deh. Kayak sekarang ini nih, tekniknya berbagai macam. Bener juga ya. Ya, perfect. Bener gak ya? Tahu nih kenapa nih? Kayak kue nih. Ah, udah habis kerapuk ini nih. Enak banget. Udah di setting nih emperor buat main gigi. Udah akan lebih panjang. Pakai boot section lagi. Ih, dapet ini gua. Kaci-kaci. Wuhui. Mikrojik amis, bro. Ini baru size gua. Ikan babon pertama pakai Emperor Mikrojik dan Hydra ukuran 2000 dengan teknik kotrekan, bro. Dapat kaci-kaci pertama. Iya enggak? Size-nya. Wih. Adak, bro. Ini mah di restoran udah mahal, Bang. Ih. Kaci pusing dah itu. Mantul. Strike, strike. Mancing brutal, crazy, crazy, ketat, bos, kemana bos? Ayo bang, betul betul bang, apa apa bang? Apa apa bang, sikat aja. Lihat lengkungannya. Kalian semua bisa saksikan, Brody. Lengkungannya yang luar biasa. Wah, dibetot model apa? Ayo aja. Emperor, bro. Beraksi lagi. Siang hari yang cerah. Masih kebagian.
Emperor berjaya. Ikannya berlari-lari. Oh, lu dapet sih, Jok? Iya, Jok. Gua mah diem-diem aja. Gak sombong. Gak sombong, gak teriak-teriak gua mah nih. Oh, dapet gua mah. Oh. Cantik sekali, kaci-kaci. Kalian terlalu fokus dengan orang yang di depan. Sudah tua, sudah dewasa. Ini yang masih muda, ya enggak? Dengan teknik bapak-bapak mutakhir. Tuh. Kok gitu? No jik-jik club. Udah tahu lu bilang berengler dasar, ini pakai jik coba. Ya kan? Nih, udah tahu jorannya mikrojik, kok pakainya dasaran? Kembali bakal nembak, jalan yang benar, ayo. Wah, menyalahi takdir itu. Ya udah, kita cari lagi, oke? Oke. Marah nih, strike kelihatan, aduh. Kocik pising dedo, mantel, kaci-kaci. Iya. Ambil Akbar mantul. Itu jorannya di mana? Bengkek bar, udah tahu bar. Ini udah pasti bengkek. Pembuktian kalau mikrojik itu bagus. Udah ada pembuktian bar. Udah terbukti bagus. Udah terbukti ampuh buat di segala medan. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Cause some dreams are meant to be broken. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Lagi-lagi Emperor beraksi. Itu ikannya. Meant to be broken. Oh. Emang paling beda lu mah. Emang lagi lucu-lucu yang harus gitu mah ya. Ada aja. Jadi bising dah hidup. Mantul. Mantul. Cari lagi. Trek. Wah, trek, trek, trek. Emperor Mikrojik lengkungannya. Amis. Amis. Tukit. Lengkungannya. Semangat! Semangat! Jangan gua doang yang bisa, gua harus bisa. Gila, berdua setrek sampai coplok ini gua. Pancing gua sampai coplok, berkaget. Kelihatan ikannya? Udah kelihatan ikannya. Akhir kerapu. Kerapu. Gimana sensasinya bro, mikrojigging bro? Mantul, lengkungannya. Ente gimana tadi ngucik bro? Ngeri, lengkungannya. Oh iya, angkat-angkat ya. Serem memang. Ternyata mampu juga dia naik. Kita cari lagi, oke? Okay? Okay. Masih banyak ikan di lautan ini. Bersama Nabil Akbar dan Jalu Jaya. Anjay. Kerennya bising deh dong. Mantul. Mantul, cari lagi. Let's go. Let's go. Oh my god. Bapaknya lagi crazy di pabelokan. Lahir. Daido lahir. Alhamdulillah ya Allah. Bang gimana bang? Udah punya cucu lagi bang. Alhamdulillah jadi ngkong beneran. Gimana perasaannya? Ya, perasaannya terharu. Mau nangis ya Jo? Nih gue sedih, bahagia maksudnya.
ada sedihnya juga pastilah. Iyalah, selap dulu kupingnya tuh. Selamat ya bro. Jadi ayah yang baik. Allah, udah lahir ya nak? Mana coba lihat? Gue lagi megangin satelit nih. Kalau nggak ada begini nggak ada nyamuk. Ya. Mana? Ya ampun Aruna. Tuh harusnya tanggal 28, cepet 2 hari kamu sayang. Papa lagi mancing nih, maafin ya. Kakak Iren selamat ya. Hari ini hari bahagia buat brother kita. Awalnya dia berangkat mah belum ada apa-apa bro, katanya baik-baik aja. Begitu udah nyampe di sini katanya udah pembukaan satu. Sekarang udah pembukaan semua. Udah lahir. Iya udah terbuka semua, udah lahir. Cewek. Mantul ya. Siapa namanya bang? Siapa namanya? Pokoknya belakangnya ada Armando. Hari yang baik, hari bahagia, semoga hasilnya juga baik. Min. Liatin mukanya, muka bahagia campur sedih campur haru. Yang gini nih liatin. Ngarep suruh bro. Berarti Crazy Angler. Crazy Angler. Pokoknya bro-bro semua doain biar bro Warjo, bunda sama si babynya sehat selalu. Ya, seperti itulah brother. Cerita kisah kredit bisu. Tidak ada yang bisa disangka dan tidak bisa yang diduga. Sama seperti kita memancing juga. Kita udah janjian tanggal 26 karena 2 tambah 6 itu kan 8 gitu kan. Bagus kayak tanggal yang 2. 6 kurangi 2, 4. Sama seperti istri. Gitu kan. Tapi siapa yang tahu kita udah ada di tengah, tau-taunya udah pembukaan. Padahal belum ngajakin sebenarnya. Itu. Sama kayak memancing bener gak bang? Kadang-kadang flat, ikannya kurang. Bergelombang mau GT. Gimana prediksinya, yang penting yang terbaik. Betul, sama kayak kehidupan ini, sama seperti mancing juga. Tidak ada yang bisa diprediksi, yang tahu hanyalah Allah. Yang penting bunda sama babynya sehat selalu. Ya makasih bang, kok kayak lu yang ngajarin gue. Jadi subscribe terus, Krim Si Dino, mantul! Sikit mabok! Sore hari yang cerah. Masih kebagian ikannya brother. Walaupun salah satu teman kita sedang paper di belakang. Ini challenge-nya gimana nih bang? Hari bahagia. Buahnya nggak sih ini yang besarnya? Tapi udah apitanya. Oh, Fuji Tech bos. Ih. Wah kayaknya pelagis deh. Kayaknya ini project gue. Sendiri ya? Kayaknya sendiri. Yuhu. Sampai keluar tuh, lihat tuh celana. Namanya Tenggiri. Tenggiri yang ada diri. Salang itu ikan salang. Salang tuh apa ya? Salam. Salam masih. Oh salam juga. Salam. Wah, saya anak gue namanya Salamnya kali. Sudah lahir anakku tersayang, putri tercinta dari istriku dan aku bernama Aruna Rasyifah Hakim. Tenggiri video guys. Ikrojik. Mau pakai teknik apa juga mau ya. Tenggiri. Mikro bisa dapat tenggiri mikro. Nanti bang pakai teknik ngoncir. Salam ya Allah salam sini sayang. Oke. Mantap. Makannya dalam lagi Pak Mix Karbon mah. Ini dia. Ini belum, Mbak. Hasil kita menggunakan teknik keempat atau disebut dengan ngoncet dapat ikan salem. Cantik sekali warnanya ya. Kalau disebut rainbow fish. Ya kan? Pakai micro jig
dengan Fujitec Putra 2000. Mantul. Ya enggak, masih ada cintanya, Bang. Lirik mati. Gimana rek hidup ya? Hmm? Yang penting amis ya enggak? Soalnya teman kita mabok atau lagi tuduh. Oh, mabok ya enggak? Haji Fishing Daido. Mantul. Kayak Nabil Akbar. Mantul. Jalu Jaya. Mantul. Semuanya? Mantul pastinya. Kayak Haji Fishing Daido. Mantul. Pagi mancing malam mancing, Mama? Pusing, Bro. Pusing. Soalnya lahir anak gua, guanya mancing. Lanjut, cari lagi. Let's go.